Hari ini Ramadan ke-26, 5 April 2024. Bikin madu mangsa di rumah, seperti biasa, tradisi ibu, tradisi keluarga dari mbah dulu di Jawa, Magetan, selalu bikin madu mangsa. Jadi, diteruskan oleh ibu. Dan ini saya catat resepnya dari narasumber, yaitu ibu saya. Madu mangsa, ini resep baru tahun ini. Dapat di YouTube juga. Ketan hitam 2 kg direndam 8 jam. Ketan putih 2 kg direndam 3 jam. Ketan hitam direbus dengan 800 ml air sampai saat. Ketan putih dikukus 30 menit. Siram ketan hitam dengan 30 ml air panas, aduk di karu. Kukus ketan hitam dan putih 30 menit, hilangkan uap panas. Ketan difermentasi atau dibikin tape 3 hari 2 malam, 1 kg sama dengan 3 butir ragi. Santan asli 1,5 liter dari 12 butir kelapa, kelapanya agak kecil jadi banyak. Peras sisa kelapa parut dengan 1,5 liter air, total 3 liter. Dari perasan kelapa parut yang kedua ini, ambil kepala santannya atau yang kental. Masak santan 3 liter tadi bersama 2 tangkup gula merah, 1,5 kg gula pasir, vanili 5 buah, vanili bubuk yang warna merah itu ya, yang satu set itu. Kalau nggak salah isinya 5. Masukkan tape ketan, aduk agar tidak gosong, diaduk-aduk, masak sampai sat atau menyusut sekitar 1 jam. Taruh di tampah atau loyang, beralaskan daun pisang, tunggu beberapa waktu, iris kecil-kecil dan bungkus dengan plastik dan kertas minyak. Taruh toples, siap untuk sajian Lebaran.